Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persija Jakarta dituntut untuk harus menang jika ingin lolos ke fase berikutnya. Sedangkan Bhayangkara Solo FC jika meraih hasil imbang saja sudah bisa dipastikan lolos ke fase berikutnya. Laga big match ini tentunya membuat setiap tim ingin menampilkan yang terbaik. Sisi lain, tingginya tensi pertandingan akan membuat setiap pemain mudah terpancing emosinya. Mental dan kecerdasan sangat dibutuhkan pada laga ini. Barang siapa pemain yang mampu bermain dengan cerdas, antara pemain Persija atau Bhayangkara, mereka akan membantu tim memenangkan pertandingan. Laga yang cukup menguras emosi dan juga membuat lelah penontonnya, berakhir dengan kemenangan Persija Jakarta. Secara mengejutkan, Persija Jakarta mampu comeback atas Bhayangkara Solo FC dengan skor 2-1. Pertandingan yang cukup emosional ini juga membawa kenangan tersendiri bagi beberapa pemain. Seperti Evan Dimas, Renan Silva, dan beberapa pemain yang pernah berseragam Persija Jakarta. Sempat tersorot kamera, ekspresi dari Renan Silva. Dari raut wajah Renan Silva, terlihat dengan tatapan kosong dan matanya berlinang air mata. Seolah Renan masih merasakan kesedihan ketika harus menghadapi Persija Jakarta. Menurutmu gimana Jack? Tulis di kolom komentar ya. Ya, udah selesai kan video dari Rolling Ball? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Rolling Ball.